Sebagai bandara pendukung event KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang, Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan. Dukungan tersebut meliputi infrastruktur, penyediaan 17 parking stand bagi pesawat kepresidenan, penambahan jam operasional bandara, serta dukungan teknis lainnya. Kita menyiapkan tempat parkir, ada 17 tempat parkir. Kebetulan saat ini sudah ada hampir 10 negara yang akan datang ke Juanda. Dan ada 19 pesawat yang akan parkir di sini. Kenapa 19? Jadi ada satu pesawat yang datang tanggal 13-14, kemudian kembali lagi tanggal 14 ditempati oleh negara lain. Jadi kita sudah di booking untuk 19 pesawat yang akan parkir di Bandara Juanda. Selain pengalokasian parking stand, kesiapan lain berupa personel dan fasilitas penunjang yang memadai dalam menjamin pelayanan dan keamanan ketika pesawat parkir dalam waktu yang cukup lama. Jadi 4 sama 8. 4, terus di sini 3.